Sini Vin, Vin. Sini. Mana mana? Sini. Nah, sepeda di sini. Nah, nih. Oh, enggak kelihatan apa-apa. Hah? Wow. Jalan-jalan pagi enak nih. Aduk-aduk. Ah, tuh paman manggil lagi. Aduk-aduk. Ya. Ya, paman. Tunggu, paman. Aduk-aduk. Ya, paman. Apa ini, paman? Paman, apa kabar? Baik, aduh. By the way, kita makan dulu ya. Paman kok sekarang gaul bahasanya? Oh, jelas lah. Ya, bro. Kok bro? Son. Ini kelihatannya paman habis kumpul sama siapa nih, paman? Sama anak-anak cool. Anak-anak cool. Kumpulannya paman cool semua ya? Begitulah, son. Oh, anyway, gimana sekolah paman kalian kemarin? Paman, ini ngomong-ngomong, Gemat mana? Kak Gemat sih. Oh iya, Gemat. Aduh, paman ada suruh dia pergi tadi. Oh. Iya, paman suruh pergi ke kemana ya? Paman lupa. Aduh, paman suruh pikun. Waduh. Parah. Nanti gemat balik. Kalian tenang saja. Jadi gimana sekolah kalian kemarin? Ah, gini paman. Ini gara-gara Nevin sama Saryu ini paman. Ini. Kenapa? Iya sama Steven berdua. Itu. Parah nih Steven. Kan gini paman, ada teman baru tuh, cewek tuh, cantik. Wih. Mau aku kasih terus. Dia pindahan dari Jepang. What the hell? Kawaii. What the hell, mate? Hora gitu. Jadi ceweknya tuh kawaii desu gitu ya. Iya, kawaii. Ya, jadi gini. Habis itu ini ini dua adik-adik yang nakal nih gangguin terus gitu loh. Iya, ini simpen nih. Gangguin gimana sampai katanya suka gitu loh. Suka sama itu. Aku mau kasih sushi doang nangis dia. Ya ampun, kamu tuh harus tahu Nevin Gaming dan kamu juga Saryu. Kalau kamu kan punya YouTube channel kan? Oh, iya sih. Jadi subscriber ya. Aduh, kamu suka dua kali lipatin ya. Aduh, apa itu? Jadi gini loh, apa ade Nevin, ade Saryu, kalian itu harusnya lebih gentle sama cewek. Jadi cewek itu tuh gak semuanya itu tuh mau kalau kalian apa, kalian kasih bercanda-bercanda gitu. Kadang-kadang tuh ada yang pemalu, tipe-tipe imut gitu ya. Anyway, cuman gini ya, paman, ada masalah lagi. Apa itu masalahnya? Si Michelle nangis abis itu pulang. Oh iya. Itu bapaknya datang ternyata ayahnya itu rektor sekolah. Serem banget suaranya. Rocky Monster. What the hell? Oke, kalau begitu gini. Sekarang mendingan. Dan paman mau dipanggil loh di sekolah loh. Iya. Lawan aja paman. What the hell? Lawan bikin rambut kekuatan super. Ini pokoknya semua gara-gara Nevin. Enggak, gara-gara Nevin. Udah kalian dua-duanya itu. Jadi gini. Retro. Iya. Kamu jagain mereka buat minta maaf sama si Michelle sama bokapnya juga kalau bisa. Aduh, ya. Takut paman. Aduh, enggak bisa kayak begitu. Kamu itu kan kakak, ya kan? Kamu harus bantu mereka yang masih polos-polos ini loh. Atau paman aja yang bantu. Aduh, paman sibuk. Paman masih ada ramuan yang belum paman selesaikan. Ya, jadi anak-anak kalian harus belajar bertanggung jawab dengan kesalahan kalian sendiri, oke? Especially kamu ya, Saryu, kamu udah lumayan gede gitu loh. Ini gara-gara adik-adik semua. Jadi kakak suruh minta maaf ini. Gara-gara kalian berdua nih. Kamu enggak usah minta maaf. Kamu tuh jagain mereka aja gitu ya, bimbing mereka ya. Ice cream. Ya, pokoknya sekarang kalian cari dulu deh
anak aduh siapa aduh namanya aduh Michelle ya apa Michelle ya Michelle dan bokapnya ya kalian cari gih ya bokapnya siapa namanya itu nggak tahu lupa aduh siapa namanya aduh, tuh pak siapa ya rektor lah ya dia rektor sekolah ya aduh jangan main sama rektor kalian salah nanti kalian ditendang dari sekolah udah gih cepet sana cari aduh udah, paman mau ini dulu ya mau masuk ke laboratorium dulu ya paman mau kerja ya oke. ayo adik ini ngapain Steven kamu kok bawa tas gitu kembaliin kamu dulu kamu kok staff sih ini kok tasnya banyak sih di sini kok tasnya siapa ini Oh, itu mungkin ini tasnya Paman Tom satu lagi. Tuh. Enggak, ini Paman Tom lagi. Oh gitu ya kalau dibeliin Paman Tom. Beliin lagi tuh. Tas baru. Aku enggak apa-apa, aku biarin bawa tas enggak apa-apa. Aku juga mau bawa tas, selalu bawa tas aku. Biar ini kalau ada apa-apa. Ya udah aku bawa dah. Aku juga bawa banyak makanan tadi Nepin buang-buang makanan ke aku semua. Aku bawa makan juga. Mana ada banyak nih, ada donat, ada coklat cookie, karamel, corn, ice cream. Tas candy, banana. Itu banyak tas tomato, itu ada satu di atas tuh. Cupcake. Itu Nepin ambil satu candy, tuh. Candy, vanilla. Hah? Nepin. Apa udah aku udah ambil? Ih, parah ih. Dihancurin. Hancur. Parah. Siapa yang hancurin? Aku. Aduh, paman nanti marah lu. Parah ini. Betulin ah. Udahlah anyway kita jalan dulu deh sekarang udah nanti aja itu paman pasti nggak marah lah. Aku hari ini pingin jalan kaki kalian naik sepeda aja gih. Kejauhan. Gimana sekarang baru begini kita cari di taman deh ya kalian masih inget kan taman? Taman. Oh iya. Taman. Oh iya ayo. Anyway follow me. Ayo. Aku hari ini pingin lari aja. Lari lebih seru lebih. Van, ada adik. Ini udah nyampe nih, udah mau deket nih. Ini sekarang masalahnya gimana nih kita? Iya. Gak tahu rumahnya Michelle loh. Sok ngecek rumah apa nanti? Gini kak. Sekarang kita penting cari dulu aja deh Michelle-nya deh, tahu di mana. Mungkin dia lagi main di taman atau gimana gitu kan? Masa bisa ketemu gini? Iya. Gimana cara ngomongnya sih? Kayak gua. Nggak tahu cara ngomongnya. Maksudnya gini loh, nanti kalau ketemu Michelle kita kayak biasa aja gitu minta maaf, kayak biasa gitu loh Nevin. Gak usah ngomongin masalah susi gitu deh. Ya. Let's go. Harusnya aku ke taman. Ini parkir sini. Parkir sini dah. Ya, itu apa? Itu siapa anjay? Itu siapa anjay? Ada cewek cakep lagi kak. Oh my god bro. Siapa anjay? Ya itu lagi ngapain itu lagi cuman ya? Ngawur. Terus sisi. Wah, sih. Itu dipukul-pukul tuh. Itu pukulan itu. Tukaran sih. Pukul-pukul itu tuh. Oh, tuh helame. Bertengkar. Oh, tuh. Itu tuh kayaknya Michelle deh. Michelle. Kok kalian di sini? Michelle. Kamu tuh. Michelle. Aja. Mereka siapa, Michelle? Ini teman sekolah gue. Aku. Itu siapa? Kok teman sekolah? Gini Michelle. Kok petakilan banget sih? Widi. Wah, galak nih. Galak sekali. Galak, Kak. Jadi gini Michelle, kemarin kan kita ini ya sempat biar kakak juga... biar kakak yang ngomong. Oke. Michelle. Iya. Saya mewakili adik-adik minta maaf ya untuk masalah kemarin. Oh, iya. Kamu jangan nangis lagi ya, jangan cengeng lagi ya. Iya. Oh, jadi ini yang kamu ceritain, Shell, yang gangguin kamu waktu pertama kali masuk. Emangnya ini siapa? Michelle? Ini kakak kamu? Kalian jangan gitu, Michelle pulang-pulang marah nangis tau. Udah suka kalian bikin nangis tadi aku. Maaf. Ini Susi nih. Tuh kan, kamu!
Hah? Apaan bukan sushi tahu? Michelle, kita juga iya. Kita juga mau minta maaf sama bapak kamu Michelle. Iya. Ini. Cuman kita nggak tahu rumahnya di mana. Nggak tahu. Oh. Tapi adik-adik sebentar. Kenapa? Kita kan belum kenalan sama kakaknya Michelle. Oh iya. Kakaknya sih. Oh berarti kita minta maaf juga sama kakaknya Michelle. Cantik loh. Itu dia makanya. Jadi gini Nevin kamu Michelle aku kakaknya ya. Gimana? Ih apaan? umur kalian itu di bawahnya kakaknya Michelle. Tahu gimana sih? Kalian nggak pernah ngeliat. Harusnya ini kakaknya gimana? Michelle itu cocoknya sama kakak. Enggak. Atau ya, sama teman. Ada. Ayo, yang penting kenalan dulu. Ya kenal dulu. Halo kakaknya Michelle, kenalan. Kakaknya dong. Michelle boleh kenalan. Kak. Aku nggak suka sama cowok nakal. Kami nggak nakal kok. Kami nggak nakal. Okay, itu kami kalian buat Michelle nangis kemarin. Itu nggak sengaja. Tapi kan Michelle nangis gara-gara kalian. Sebetulnya gini, sebetulnya adik-adik itu berusaha mau menghibur ini teman baru, tapi mungkin salah paham ini Michelle jadi nangis. Enggak gitu, tapi Michelle udah maafin kita kan? Oh, udah maafin. Iya. Cuman tuh masalahnya kan? Masalahnya apa Michelle? Masalahnya papanya. Iya, Kak. Papanya maafin kita enggak? Itu dia, cuy. Serem gitu anjay. Udah jangan ngomong gitu di depan mereka dulu nanti mereka berdua. Oh, yes. Jadi Michelle boleh kita ke rumah Michelle minta maaf gitu sama ayahnya ya, Michelle gak? Gitu. Nanti aku bawain susu lagi. Boleh nih kak, boleh sih kan niat mereka baik. Jadi ayo, kamu bener nggak apa-apa. Ini ya, cuman juga jadi baik. Cuman ini namanya siapa? Ya? Boleh kenalan nggak? Kenalin nama aku Evi. Aduh, kepo segala nih. Kenalin nama aku, Sayu. Aduh, galak sekali. Iya, salam kenal. Salam kenal ya. Kamuku. Nevin Gaming. Aku Pin. Ya udah, Nevin antar. Nevin Gaming. Nevin Gaming. Waduh, Nevin. Wow. Kamu ternyata juga bisa suara-suara begitu. Bro. Kita kan naks gaul gitu bro. Yaudah, anak-anak ya udah ini mau rumah ya lu. Cuy. Jadi by the way gimana? Gini guys. Kalian tuntun kita deh buat ke rumah kalian. Yeah. Kita langsung minta maaf. Oke. Aku naik sepeda ikut aja. Naik sepeda jangan lupa sepedanya di bawah. Ayo. Kalian jalan kaki juga ya? Iya. Eh kita naik apa? Jalan kaki ya, jalan juga. Kaki. Oh, iya. Parah. Wah. Wow. Jalan kaki kan tahu. Mana nih? Kemana nih? Ke rumah kita yuk. Ke rumah kita aja. Kan balik rumah kita ini. Aduh. Mana cepetan aku lari. Ini balik rumah kita. Ayo kemana? Di sini. Wah, ternyata deket nih rumah kita. Deket sih. Wow. Mana rumah sih? Kamu? Nah, ini rumah. Wow. Ini. Wah. Bentar, parkir dulu. Jepangan gitu loh. Bentar. Kamu lebay. Bentar. Aduh, ini aku takut. Kenapa? Sabar, guys. Bahasa Jepangnya. Om apa ya? Apa sih? Om pakai bahasa Jepang. I don't know. Mister. Emangnya mereka orang Jepang atau gimana? Kan Jepang. Enggak. Jalan ya, Nevin gak usah ngomong Jepang-Jepangan. Silakan. Selamat. Seru anjay. Kok kita di rumah enggak ada ini sih? Enggak tahu, udah jangan main-main. Kita boleh masuk enggak? Jangan main. Aduh. Anjay. Itu Kak suruh duduk. Siapa anjay? Boleh duduk sini kan? Anjay ini siapa? Apa sih? Cakep ya. Apa? Apa? Kamu nggak boleh gitu nih di rumah orang suruh duduk kak nggak sopan nggak ada sih keren banget kamu yang mention cuy teman-teman aku tinggalin dulu ya mantap jiwa
Loh kok ditinggal? Beli... Kok ditinggal sih? Aku mau beli itu buat kalian, minuman atau kue gitu. Waduh, nanti dimarahin loh. Enggak santai. Tamunya berisik sih, makanya diem. Hati-hati Michelle. Yaudah, bye-bye. Aku udah. Makasih ya Michelle, makasih Michelle. Aku titip Coca-Cola ya, titip Coca-Cola satu. Oh iya, Evi. Ya? Itu, bokap kamu gak galak kan harinya tuh? Gimana nih, aduh kita terbang. Sepertinya sih galak. Baik, tahu ayahku. Oh, baik ya. Kalian mau ada makan atau minum mungkin? Mau makan. Terserah. Aku ada sih. Mungkin satu ya. Banyak minta ya. Ini bukan rumah mak. Dikasih juga. Banyak minta, udah dikasih banyak. Adik. Ya, gimana? Rumahnya bagus ya. Iya, bagus banget. Kayak mansion, apa tuh bahasa Indonesia? Kayak istana, keren banget. Keren ya, gitu loh. Coba sini. Kira-kira mana ya? Boleh lihat-lihat ya. Jalan. Wih, lihat nih. Keren banget. Ih, si Evi, mana Evi? Jangan naik-naik nih. Tahu ya. Kalian enggak boleh gitu nih rumah Evie, orang. Jangan naik-naik, tahu. Nah, tadi aku mau ke toilet, cuma kayak enggak ada toiletnya. Kebelet. Nanti ayahku marah kalau lihat kalian keliaran duduk-duduk. Duduk-duduk. Mereka airnya galak banget dia. Airnya. Dia enggak suka. Mana minumnya aku lakuin ini. Aku ada. Aku. Ada banana juice, wih mantap. Pitang. Makasih ya, makasih Evi. Enak banget, boy. Iya. Kalian mau aku panggil Evi ayahku? Bentar, kita pengin tanya dulu nih sesuatu ke Evi. Aku penasaran. Evi sekolah di mana sih? Aku sekolah sama kalian. Cuman aku kemarin telat. Kakak kelas tuh, kakak kelas. Kakak kelas dia. Ngomong-ngomong, Evi udah punya pacar belum? Parah. Ya, kan tanya-tanya aja, modus, tanya. Rahasia. Ya. Galak sekali. Jadi kalian mau aku panggilin ayahku enggak? Boleh, panggilin aja. Iya. Panggil. Kayaknya enggak datang. Siap dulu. Ini ada temennya Michelle datang. Tadi dia bilang otosan. Beneran cuy, otosan. Iya, otosan aja. Ternyata si Evi juga wibu. Holy crap, man. Iya, wibu. My god. Evi. Ini teman-temannya Michelle datang, katanya mau minta maaf. Oh. Iya. Ini anak-anak yang nakal kemarin ya? Om, jangan, Om. Iya Om, kita yang kemarin agak nakal tuh loh Om. Aduh, maafin kita ya Om. Sebenarnya dia doang yang nakal gitu. Sebenarnya sih yang kemarin jalan itu kamu, karena enggak, kamu yang dari tadi bilang sushi. Pokoknya kamu. Sudah. Galak. Jadi ini. Kalian malah agak serem sih. Kalian enggak boleh begitu sama murid baru anak-anak. Iya. Siapapun dia kamu. Gak boleh gitu dong. Itu kasihan kalau anaknya merasa terbully. Watashi wa ne doesn't do anything to be honest. It's ora, ora. Nani te kore kore. Ora. Tu ya anything lah. Eh. Atau dimarah kayaknya. Enggak om, jadi gini om, kita demi apapun kita sorry banget. Iya. Nah, kita kemarin tuh gak nyangka kalau si Michelle tuh tipe cewek yang cepet tersinggung juga. Sebenarnya kita enggak ngeledekin dia atau gimana sih, itu cuma bercanda doang sih om. Iya, om. Sushi beneran. Iya, saya paham sekali. Dan memang si anak saya itu Michelle, dia memang agak pemalu. Jadi saya maafkan kalian semua. Cuman jangan lakuin lagi ya. Anak-anak. Itu enggak baik. Berarti Evi kalau dipercandain enggak naik. Tapi dia galak. Ini kalau ini kakaknya
dia perkasa nih kakaknya. Ini perkasa loh. Perkasa. Awas, ternyata berotot dia. Hati loh. Berotot, perkasa. Galak banget. Pokoknya kalian kalau bikin Nisel nangis lagi aku pukul. Wah jangan. Berhadapan sama aku kalian. Ya udah nih. Aduh. Oke, anyway kayaknya kita pamit dulu ya. Iya ya. Kita pamit dulu deh. Intinya thank you ya. Nanti next time kita main lagi ya, Evi, Michelle. Iya, next time kita main di sekolah. Sekali-sekali kalian ke rumah kita ya. Iya. Rumah kalian mana? Nanti kita main di sekolah pas lunch. Kasih tahu ya. Oh, oke, jadi kami mau permisi dulu, Om. Ya, Om. Ya. Om. Iya. Bye bye, Om. Ya, Om. Penasaran. Iya. Oke, buset dah. Kalian kalau mau main ke sini juga enggak apa-apa ya. Oke. Kalian main sini, temenin anak-anak saya ya. Iya, Om. Oke, udah sana pulang. What the hell is this? Halo, bye. Dadah. Saya Nora.